terungkap alasan Palestina tak mempunyai tentara tetapi memiliki pasukan ini hampir cukup seluruh di bidang. Inilah penjelasan kenapa Palestina tidak memiliki tentara, alat laut, atau angkatan udara. Jawabannya adalah Palestina tidak diakui sebagai negara, tetapi mereka memiliki pasukan keamanan nasional Palestina, yaitu paramiliter dari Nasional Otoritas Palestina. Pasukan itu hampir mencakup semua bidang kecuali paspampres, keamanan dalam negeri, dan intel. Lansir sistem Welcome to Palestina sejak kesepakatan OLSO 1993. Pelaku pasukan ini beroperasi di wilayah yang dikendalikan PNA. Pada 2003, organisasi itu lalu bergabung menjadi Badan Keamanan Palestina yang bertanggung jawab mencakup penegakan hukum secara umum. Sebagaimana dikutip Tribun, perjanjian bilateral antara PNA dan Israel membatasi ukuran persenjataan dan struktur pasukan. Perjanjian tersebut memberi Israel hak penunjukan calon yang direkrut dan menahan persetujuan jika mereka mau. Pada 2007, pasukan keamanan nasional Palestina berjumlah sekitar 42.000 prajurit.